Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pronews, berita terupdate seputar SMA Trans Science Tebu Ireng. Hari ini, bangsa Indonesia memperingati ulang tahunnya yang ke-78. Dengan rasa penuh haru, berbagai upacara dan perayaan digelar di seluruh tanah air untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semarak dan rasa kebanggaan terasa di SMA Trans Science Tebu Ireng pagi ini. Para siswa dan guru berkumpul untuk melaksanakan upacara yang tidak hanya menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan, tapi juga momen untuk mempererat persatuan dan rasa kebangsaan. Pagi ini dimulai dengan pengibaran bendera merah putih oleh tim Pasca Trans yang terdiri dari siswa dan siswi SMA Trans Science Tebu Ireng yang terpilih. Mari kita saksikan pengibaran bendera merah putih pada pagi ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo. Amanah pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Meneruskan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia di segala bidang pembangunan. Saya sudah bersama dengan Ustaz Tendika selaku Wakasarana Prasarana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau sedikit bertanya-tanya Ustaz tentang upacara hari ini. Kan kita ngambil tema terus melaju bersama Indonesia Maju. Apa sih alasan untuk memilih tema itu Ustaz? Iya, sebelumnya untuk tema yang digunakan dalam upacara HUT RI ke-78 di Pesantren Sains, kita mengacu pada tema yang digunakan secara nasional. Jadi bersamaan dengan peringatan HUT ke-78 ini, memang temanya adalah terus melaju untuk Indonesia Maju. Kita ingin seluruh lingkungan di Pesantren Tebu Ireng ini secara inklusif menjadi satu ya, ikut merasakan perayaan kemerdekaan secara keseluruhan walaupun mereka lagi di pondok. Mungkin untuk siswa-siswa di luar sana kan mereka pada libur atau apa namanya pada tidak ikut upacara barangkali ya. Nah, kalau di sini kita ingin merasakan semuanya bisa merayakan kemerdekaan ini bersama-sama. Terima kasih Ustaz. Mau sedikit bertanya-tanya tentang upacara hari ini. Oke. Di kemerdekaan hari ini, apa pesan dan pesan Bu Nyai buat santri-santri, khususnya santri SMA Trans Science Tebu Ireng untuk memajukan bangsa? Jadilah generasi yang berkualitas. Berusaha sebaik mungkin, belajar semampu kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Pada tahun 2045 itu Indonesia emas. Diharapkan pemimpin-pemimpin yang sangat memberikan solusi-solusi yang baik. Sehingga jadilah kalian pemimpin. Pemimpin bukan hanya pemimpin
bangsa saja, tetapi pemimpin di lingkungan kalian itu yang smart dengan ilmu yang kalian punya, kalian akan memberikan putusan-putusan yang sesuai dengan apa yang kalian dapatkan di pesantren ini. Kejujuran, ya, itu takut. Kejujuran. Kemudian apa lagi? Iya, ya. Bisa kemudian ukhuwah itu tetap dijaga. Jadi kalau kalian nantinya siapapun kalian yang sudah keluar dari sini, kalian saling keterikatan masih ada. Sehingga kalian nanti menjadi apa? Nanti saling isi. Gitu. Terima kasih Bu Nyai. Ya, semoga Indonesia akan lebih baik ke depannya. Untuk kalian. Ya, amin. Generasi emas. Oke.